Jadi permasalahannya motor ini, dia starternya agak susah ya. Nah, jadi seperti ini ya, kunci kontak kita onkan, kita starter. Nah ini ya, dia tidak langsung hidup teman-teman, seperti aki ngedrop. Nah kita ulangi lagi, kunci kontak kita onkan mas, kita hidupkan motornya. Nah itu ya. Jadi ketika menggunakan starter tangan, motor ini sangat susah sekali hidupnya. Tapi ketika kita menggunakan engkol, nah nanti kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ayo kita lihat. Nah, ketika kita menggunakan engkol, motor langsung hidup. Nah, itulah perbedaannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan menangani satu kasus di motor Vario. Ini Vario 110 ya teman-teman, tapi di sini penulisannya dia menggunakan emblem Vario 150. Oke lah, cakep. Ada kreasi dari si konsumennya teman-teman. Kita ke topik utama teman-teman. Jadi permasalahannya motor ini, dia starternya agak susah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kunci kontak kita onkan, kita starter. Nah, ini ya. Dia tidak langsung hidup, teman-teman. Seperti aki ngedrop. Nah, kita ulangi lagi. Kunci kontak kita onkan, mas. Kita hidupkan motornya. Nah, itu ya. Jadi, ketika menggunakan starter tangan, motor ini sangat susah sekali hidupnya. Tapi ketika kita menggunakan engkol, nah nanti kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ayo kita lihat. Nah, ketika kita menggunakan engkol, motor langsung hidup. Nah, itulah perbedaannya teman-teman. Jadi, kapan ketika motor ini dihidupkan dengan menggunakan kickstarter, dia tidak mau hidup. Cuman dia berputar-putar saja. Tapi ketika kita menggunakan engkol, langsung hidup sekali engkolan teman-teman. Nah, permasalahannya ada di mana? Tapi sebelum kita mencari permasalahannya, kita harus mengecek satu persatu dulu teman-teman. Kita cek satu persatu dari mulai dari akinya dulu ya. Nah, ini aki sudah kita ganti yang baru atau kita ganti dengan tegangan yang bagus, tapi tetap saja teman-teman dia nggak mau starter. Nah, yang kedua di bagian dinamo starter teman-teman. Nah, ini dinamo starter sudah kita cek menggunakan yang baru, sudah kita ganti yang baru nih ya, tapi tetap saja dia seperti ini. Nah, kemudian di bagian depannya sini teman-teman, ini ada namanya diskompresi. Diskompresinya itu bagus, tadi sudah kita cek, sudah kita buka mesinnya. Nah, itu bagus teman-teman. Nah, yang kedua, yang selanjutnya juga ini di bagian piston atau di bagian ring seher. Biasanya juga Vario itu mengalami permasalahan seperti ini itu di bagian ring seher, karena ring sehernya sudah mengalami keausan ya teman-teman. Nah, di kali ini kita akan mengecek di bagian magnet teman-teman. Nah, ini ya, bagian magnet ini nanti akan kita cek seperti apa tegangannya, apa seperti apa dudukan flusernya, apakah dia mengalami kelonggaran atau bagaimana. Nah, tapi sebelum kita melihat yang di bagian magnet, kita tadi sudah ngecek di bagian busi, itu bagus, gak ada masalah. Bunga apinya juga bagus teman-teman. Nah, jadi intinya dinamo baru, akinya juga baru, tapi motor masih belum mau hidup dengan menggunakan kickstarter. Nah, langkah berikutnya kita akan mengecek di bagian flusernya ya teman-teman, atau di bagian magnetnya. Yuk kita buka dulu mas di bagian magnetnya. Fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars.
radiator sudah kita buka ya. Nah ini tinggal meninggalkan magnet dan spool. Nah ini kita akan melihat flusernya teman-teman. Nah itu bisa kita lihat flusernya ini ya. Nah ini jadi sudut pulser dan magnet itu sangat longgar sekali ya teman-teman. Nah nanti akan kita akali, kita akan dekatkan ya. Nah caranya seperti ini. Ini baut ini kita kendorkan dulu. Ini masih dikendorkan dulu bautnya atau nanti kita congkel ya, biar dia sedikit agak rapat antara pulser ini dengan tonjolan magnet. Untuk SOP nya lebih baik kita kendorkan saja ya teman-teman. Nah itu bisa digeser sedikit, bisa itu teman-teman. Atau nanti kalau seandainya masih kurang, itu nanti bisa kita congkel ya. Nah ini mas mekaniknya sedang mengendorkan bautnya, nanti akan kita rapatkan sudutnya itu ya, jadi nggak terlalu longgar. Nah itu, bisa itu. Kalau sudah rapat mas, itu di kita akan kembali bautnya. Ya, ini sudah kita rapatkan. Nah ini sudah rapat nih ya teman-teman, karena tadi ada sedikit kelonggaran. Atau kalau menurut teman-teman itu masih terasa longgar, itu bisa dicongkel ini ya teman-teman ya, tapi harus pelan-pelan ya. Nah ini dicongkel seperti ini, harus pelan-pelan sampai dia agak rapat. Nah seperti apa hasilnya, yuk kita lihat hasilnya. Kita hidupkan dulu mas, kita tes. Oke teman-teman, sekarang kita tes, kita hidupkan kunci kontaknya posisi on ya mas. Kita hidupkan dengan menggunakan kickstarter. Nah itu ya, ketika kita hidupkan dengan menggunakan kickstarter, motor langsung hidup, tidak seperti tadi panjang sekali durasinya. Ya mas, bisa diulangi lagi. Nah itu ya, bisa langsung hidup. Oke, oke mas, dimatikan bentar karena saya mau menjelaskan kepada teman-teman di rumah. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang permasalahan yang ada di motor Vario 110. Jadi permasalahannya itu yaitu saat kita kickstarter atau kita menggunakan starter ya, tombol starter, mesin tidak langsung hidup. Dia hanya bunyi cek 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 cek. Nah pokoknya tidak mau hidup. Tapi ketika menggunakan engkol, dia langsung hidup teman-teman. Nah pasti tentunya motor ini ada masalah. Nah langkah pertama kita harus pengecekan dari baterai, atau kita cek akinya dulu ya teman-teman, apakah akinya ini ngedrop atau masih bagus. Kalau akinya masih bagus, kita pindah ke bagian busi teman-teman. Nah bagian busi atau tutup busi kita cek apakah dia mengalami kerusakan. Kalau tidak mengalami kerusakan, kita cek lagi untuk di bagian sini ya teman-teman. Nah karena ini juga menggunakan deskompresi, kita cek juga deskompresinya seperti apa, apakah dia masih bagus. Bila masih bagus, kita geser lagi untuk di bagian sini teman-teman, gear timing. Nah ya, apakah gear timingnya ini top atau tidak, itu bisa kita lihat teman-teman. Nanti kita putar magnetnya atau askernya, kondisi top magnetnya, kemudian kita lihat. Nah ini harus sejajar ya garisnya itu, garis topnya di bagian gear timingnya. Nah langkah selanjutnya kita cek di bagian luar dulu ya teman-teman, di bagian fulsernya. Nah bagian fulser, jadi langkahnya sangat mudah, kita hanya membuka radiator ini, kita cek kerenggangan daripada fulser itu apakah dia longgar atau rapat. Kalau kita lihat terasa longgar, itu bisa kita rapatkan ya teman-teman dengan cara membuka baut 10 atas bawahnya, kemudian agak kita tekan sedikit atau kita congkel ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya yaitu bagian mesin. Nah, bagian mesin yang sering terjadi itu adalah ring seher ya teman-teman. Nah, jadi ring seher itu mengalami keausan atau di bagian klepnya itu mengalami kebocoran. Nah, jadi cukup mudah sekali ya teman-teman. Yang harus dicek adalah baterai, busi, dan tutup busi. Dan kemudian di bagian gear timing sini, siapa tahu dulunya motor ini pernah dibongkar, mungkin dia kurang top, atau kurang satu mata, atau lewat satu mata ya teman-teman. Nah selangkah selanjutnya juga itu kita cek di bagian fulser. Dan kalau seandainya fulser masih bagus atau renggangnya dia rapat, baru kita yang terakhir baru membongkar mesinnya teman-teman. Dan sebelum kita membongkar mesin, kita harus bisa cek dengan menggunakan
ini ya teman-teman, nah engkol, apakah dia terasa berat atau ringan. Nah kemudian kalau emang terasa ringan baru kita bongkar ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara mengetahui permasalahan daripada motor Vario ini. Siapa tahu di antara salah satu itu yang menyebabkan motor teman-teman yang di rumah itu mengalami kerusakan. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Khususnya diri saya sendiri, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka dengan video, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.